Hai guys, welcome back to UI. Selamat datang, kita akan coba lanjut lagi quest, main quest si Steve guys, atau Uncle Steve ya. Ini yang ketiga kali berarti ya. Ah, saya masih pakai carbon root maksudnya. Nah, ini guys ya, kita nyari Portuguese Man of War. Ah, coba teman-teman yang bisa bacanya gimana ini ya. Pokoknya itulah guys ya, sepertinya sih buru-buru ya. Karena kita udah pernah lihat juga di teman-teman bentuknya ubur-ubur guys. Kita kan langsung aja lah ya, langsung berangkat Australia guys. Alright, kita sudah ada di Australia dan akan melanjutkan petualangan kita untuk menyelesaikan quest guys. Nah ini ya, Portuguese Man of War. Nah, ubur-ubur guys. Hidup di terumbu karang, tetapi arus telah membawa dia ke pantai barat. Cari gambar ikan di batu, guys. Jadi ada gambar ikan, guys ya. Ada mural gitu ya. Bener gak sih? Bawa 3 patung untuk saya. Okay. Kita akan langsung aja ke lokasinya, guys. Bukan di sini ya, tapi yang ada ini guys, yang ada ikan. Nah ini guys ya. Okay. Kita akan coba langsung aja, coba di sini guys ya. Caranya kita coba cast and wait dulu aja, karena kita belum tahu ya apakah emang bener-bener ini lokasinya atau bukan guys. Tapi keterangan dari Uncle Steve itu bilang ada ikannya tebingnya. Yap, aduh, gagal kita guys. Yang tebingnya itu ada lukisan ikan guys. Nah ada lagi nih. Yap, terlambat terus kita. Putar-putar aja terus kita cari ya guys ya. Coba, kok nggak ada ya? Apa bener di sini atau deket patung piglet itu ya? Sebentar guys. Yap. Nah semoga ini guys ya. Yap. Bener ternyata ini guys, Portuguese Man of War. Saya takut salah bacanya guys, tapi yang pasti kita dapetinnya di sini ya, di pantai guys ya. Jadi ya pantai namanya kalau pinggir laut itu ya. Yang ada gambar atau mural ikannya di tebing guys. Nah kita akan cek dulu benarkah. Yap, betul guys. Adanya di siang dan malam hari ya. Jadi teman-teman bisa cari ini di siang dan malam hari. Oke, kita akan lanjut lagi cari ubur-ubur yang tak berotak ini guys. Ada lagi ya. Yap. Semoga ini lagi. Bener ternyata guys ya, tempatnya di sini, kita nggak salah spotnya. Jadi ini sudah paling benar ya. Kita cari di sini aja lah ya, sampai dapat satu lagi. Astaga. Selalu kayak gitu guys. Selalu ya, setiap kali kita main pasti aja ada hal yang seperti itu guys. Nah, semoga nggak lama ya. Tinggal satu lagi nih. Satu lagi quest kita beres guys. Masih tetap belum dapat guys. Ada lagi pergerakan sepertinya guys. Yap, kita dapat. Ini sepertinya bukan guys. Iya, bukan ya, ini Spanish mackerel ya. Kita lanjut cari aja dengan cast and wait guys.
Jadi kalau siang ini pantai di Australia ini bagus ya guys ya, dibanding kalau menurut saya ya, lebih real gitu, warnanya kuning, lebih enak dipandang lah ya. Something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times, it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what helps me succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it, they want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it, they want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Astaga guys, ini lama banget ya, tumben. Tinggal satu kali lagi aja susahnya, minta ampun guys. Belum dapat aja, ini udah hampir 20 menit, ada nggak guys? Oke, kita ada pergerakan lagi ya. Kita coba lagi guys. Iya, guys, hampir aja ya. Ternyata kita dapat ikan langka sepertinya guys. Ini entah ikan entah creatures ya guys ya, atau si kau ada di sini emang guys, kan di bawah ya. Kita dikit lagi ya guys. Alright, nah kita dapat ikan baru ternyata guys, Port Jackson Shark guys. Sebenarnya ini ikan biasa tapi ada real barnya dong. Ada barnya ternyata ya. Padahal ikan biasa tulisannya di sini guys. Wih parah, ini benar Australia. Nah, kita akan coba buang aja yang mana ya? Ini aja lah ya. Nah kita akan collect guys jam kita ya, nambah lagi. Pot Jackson Shark dapat makan dan menapas pada saat yang bersamaan, makan dan nafas saat bersamaan guys. Ya akhirnya kita dapat lagi ikan biasa. Nah ada lagi pergerakan guys, semoga ini please biar kita cepat beres ini guys. Please. Yap. Ini sepertinya sampah guys. Ya bukan anemon lagi ya. Aduh, sebentar guys, kita cek dulu. Nah, ini ikannya ya, Port Jackson Shark, adanya siang dan malam hari, guys. Nanti itu akan jadi koleksi kita untuk di akuarium ya. Dan ini satu lagi. Kita harus kayak gimana nih, guys? Satu lagi ya. Sayang banget tinggal satu lagi juga, susahnya minta ampun, guys. Semoga dapat cepet ini. Saya nggak tahu mau ngomong apaan jadinya guys kalau kelamaan kayak gini ya. Kira-kira kita bahas apaan ya? Bahas ikan terlalu dini untuk membahas ikan saat ini guys, karena banyak yang belum kita tangkap ya. Benar-benar ya. Benar-benar lama banget ini guys. Nah semoga teman-teman bisa dapat cepet di sini, atau ada spot lain ya.
yang bisa dapat cepat. Nah, ada pergerakan lagi guys. Kita coba lagi ya, semoga ini. Yap. Semoga guys, please. Ya, bukan guys, kita dapat makhluk baru. Ini creatures ya, ada otaknya nih guys. Oh, mungkin yang tadi kan gak ada otaknya lepas guys. Nah, ini otaknya ya. Jadi otaknya hidup. Kita buang yang mana ya? Bingung saya guys, kayaknya Spinous mackerel ini ya, kita lemparin aja ke laut lagi guys. Yang kecil ukurannya. Nah, inilah. Kita akan coba koleksi aja. Takutnya susah dicari guys. Kita cek dulu, benarkah? Ya, benar guys. Jadi yang kita cari itu nggak ada otaknya, tapi ini ada otaknya guys. Ini otaknya hidup ya. Copot sepertinya otaknya itu. Dan dia menjadi zombie guys. Aduh, gimana ini please guys. Ayolah, kita udah terlalu lama ini, hampir setengah jam mencari satu ekor aja Portuguese Man O' War ya. Kita dapat lagi guys, siap. Ini bukan dong. Bukan ini guys, ya kan, bukan Spanish mackerel guys. Coba di sini guys. Kita pindah ya spotnya. Semoga bisa dapat. Kalau kelamaan seperti biasa guys, mungkin nanti saya akan percepat videonya. Karena satu hari mungkin saya akan coba upload sampai beres quest perharinya guys ya. Semoga saya ada waktu dan ada tenaga guys, biar bisa ngasih informasi ya. Nah, ada lagi nih. Okay. Astaga, telat kita guys. Udah mulai kayak Alaska ini. Refleksnya cepet-cepet ini guys. Sedangkan kita poin refleksnya itu 0. Nah, ikan kalau ikan hiraukan aja guys. Kita fokus ke apa yang kita cari ya. Walaupun nggak tahu. Kalau cash and wet kan yang muncul pasti random. Nah, dapat lagi guys. Okay. Nah, ya jangan bilang ini sampah guys. Nah, akhirnya penantian kita selama 30 menit ini baru muncul lagi ya. Lega rasanya guys. Kita langsung aja kasih ke Uncle Steve. Dari tadi pengen beres cepet nggak bisa ya. Kalau di game ini tuh gitu guys. Jadi teman-teman tidak bisa memprediksi cepat atau lambat ya. Yang pasti sesuai dengan hoki, balik lagi guys. Okay, kita menuju angka step ini. Nah, kita berikan 3 Portuguese Man O' War. Saya takut salah ngomongnya guys. Bagus, iya. Saya harap tidak ada yang menyengat Anda. Nyantai, kita tidak tersengat kok. Ada tahu mereka bilang bunyi sering berkeliaran di tempat-tempat di mana ubur-ubur ini ditemukan. Itu bisa menjadi petunjuk berharga. Nah, ini petunjuk guys ya. Di mana ubur-ubur ini ditemukan guys, maka disitulah ada bunyi. Jangan-jangan guys ya, jangan-jangan di lokasi yang tadi guys. Nah, ini bisa jadi petunjuk kita ya. Karena kemungkinan bakal ada beberapa spot mungkin ya. Nah, kita tunggu lagi angka stipnya. Sudahkah? Ya, kita sudah bisa ngobrol lagi. Selamat siang, Yoai. Oke, kita harus cari yang namanya Spinous mackerel. Lah, kita kan dapat tadi ya, guys. Di daerah ini, ikan ini sangat bernilai dan tumbuh hingga ukuran yang mengesankan. Wow, bisa besar ini ternyata, guys. Spinous mackerel berada dekat dengan pantai. Ya, betul guys, pantai ya. Spesimen terbesar mencari makan di sebelah timur dekat pulau New Caledonia. Caledonia ya. Caledonia tuh kalau nggak salah saya butuh 90 kg. Di timur guys, di sebelah kanan pokoknya ya, bener nggak sih? Sebentar saya akan cek dulu ikannya. Nah, ini kan.
Yang ikan tadi kita cari, guys. Nah, ini guys. Yap. Ah, sepertinya kita akan nyari nanti setelah saya istirahat lagi, guys. Jadi seperti biasa ya. Kalau teman-teman mau tahu itu saya sudah record ini itu pasti ngedit dulu, guys, dan siap-siap untuk upload. Artinya istirahat itu nggak istirahat total, guys. Oke, okay, kita sudah ada di pelabuhan dan saya akan masukkan ke akuarium ikan yang tadi, guys. Nah, ini ya, Spanish mackerel dan jack-jack apa namanya? Itulah pokoknya. Ah, mungkin sampai sini dulu, guys, video kita kali ini. Akan saya lanjutkan lagi mungkin nanti malam ya. Saya akan coba cari Spanish mackerel ya. Semoga tidak ketiduran, guys. Sampai jumpa di next video dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, guys. Bye-bye.